Hai Vinet Lovers, nih balik lagi sama aku Alin di channel YouTube kesayangan para pemanah Indonesia. Apalagi kalau bukan di Vinet Asteri Official. Nah Vlog, di video kali ini aku mau ngebahas salah satu pembahasan penting, yaitu gimana sih cara memilih klub panahan yang cocok untuk kalian. Nah, buat kalian yang masih bingung atau masih bimbang buat milih klub panahan yang cocok buat kalian, simak video ini sampai habis ya. Tapi sebelum aku mulai masuk ke videonya, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari Vinet Asteri Official. Nah, Vlog, kalau misalnya kalian seorang pemanah nih, rasanya nggak afdol banget ya kalau misalnya kalian belum gabung ke klub panahan yang ada di kota kalian. Tapi gimana sih cara memilih klub panahan yang cocok buat kalian? Nah, aku bakal kasih tips-tipsnya ya. Nah, Vlog, yang pertama kalian tuh harus tahu dulu nih kebutuhan dan tujuan kalian itu apa. Akankah bersenang-senang doang? Atau mau ikut kompetisi atau hanya untuk sekedar hobi doang? Nah, kalau misalnya kalian memang ikut klub panahan dan belajar panahan tujuannya untuk kompetisi, apalagi kompetisi-kompetisi yang nasional, pastikan klub kalian itu memiliki program latihan dan pastikan klubnya itu memiliki pengalaman dalam melatih atlet-atlet yang berprestasi. Nah, yang kedua itu kalian bisa mengecek ya fasilitas yang diberikan klub jika kalian gabung ke klub tersebut. Nah, pastikan klub yang kalian pilih itu menyediakan lapangan untuk kalian berlatih ya pastinya. Dan pastikan si klub tersebut itu memiliki peralatan yang bisa dipinjam untuk anggota-anggota baru yang belum memiliki peralatan panahan. Itu loh. Nah, yang ketiga ini yang penting ya, kalian harus mengecek kualitas pelatih dan program latihan pada klub tersebut. Selain fasilitas, kualitas pelatih itu sangat penting untuk kalian pertimbangkan ya, Vilo. Nah, Vilo, kalian bisa mencari latar belakang dari pelatih tersebut dan pengalaman mereka untuk melatih serta metode pelatihan yang mereka gunakan. Nah, kalian tuh bisa cek dulu itu tuh cocok untuk kalian atau tidak. Nah, pelatih yang hebat itu adalah pelatih yang bisa memberikan kalian bimbingan kalaupun kalian itu atlet pemula ataupun atlet berpengalaman. Nah, yang selanjutnya kalian bisa mempertimbangkan dari kegiatan klub tersebut ya, Vilo. Selain latihan rutin, kalian juga perlu memperhatikan kegiatan dari klub tersebut ya, Vilo. Klub yang aktif biasanya akan mengadakan kompetisi internal dan pelatihan tambahan ya, Vilo. Nah, kegiatan-kegiatan ini juga bisa banget buat membantu kalian memperluas relasi sesama pemanah loh. Nah, yang terakhir kalian itu bisa mempertimbangkan lokasi tempat klub tersebut latihan dan biayanya pastinya. Nah, loh, kalian itu harus memperhatikan ya kalau misalnya lokasi latihan klub tersebut itu tidak terlalu jauh dari rumah kalian. Kenapa? Karena supaya kalian itu bisa rutin latihannya bersama klub tersebut. Kalian juga harus mempertimbangkan biaya keanggotaan dan fasilitas-fasilitas apa saja yang ditawarkan oleh klub tersebut. Nah, Vlog, itu dia tips dari aku bagaimana cara memilih klub panahan yang cocok buat kalian ya. Jadi kalian itu harus memperhatikan. Yang pertama, kalian harus memahami dulu kebutuhan kalian bermain panahan itu di mana. Entah itu untuk hobi atau bersenang-senang aja, bahkan untuk kompetisi. Nah, yang kedua, kalian juga harus memperhatikan fasilitas apa saja yang diberikan klub tersebut kepada kalian. Nah, yang ketiga nih, yang paling penting, kalian harus memperhatikan pelatih-pelatih yang melatih kalian di klub tersebut. Karena pelatih ini sifatnya penting ya, Vio. Nah, yang ketiga itu, kalian harus memperhatikan pelatih yang mengajar di klub tersebut. Kalian bisa mengecek latar belakang pelatih tersebut, pengalaman pelatih tersebut, dan gimana sih cara metode mereka untuk mengajar panahan pada klub tersebut. Nah, yang keempat juga kalian harus memeriksa kegiatan dari klub tersebut ya, apakah klubnya aktif atau dia tuh jarang-jarang aktifnya ya.
Karena klub yang aktif itu bisa membantu kalian untuk menambah relasi di dunia panahan pastinya. Nah, yang terakhir, kalian harus mempertimbangkan jarak tempat klub tersebut latihan dengan rumah kalian. Supaya apa? Supaya kaliannya itu lebih rutin latihan, lebih rutin datang ke klub. Maka semakin sering kalian latihan, maka teknik menembak kalian juga akan semakin lebih cepat membaiknya. Nah, Vila, buat kalian yang lagi cari bingung, cari klub panahan di mana nih dengan coach-coach yang berpengalaman, ya, coach-coach yang pernah menjadi atlet-atlet yang berprestasi di Indonesia nih, kalian bisa loh gabung di Kinet Asri Club yang kita tuh latihannya ada di lapangan Septa Guta Bandung, ya Vila. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, kalian boleh banget langsung aja hubungi nomor admin di bawah ini. Nah, atau kalau misalnya kalian lagi cari peralatan panahan untuk menunjang karir kalian di dunia panahan, kalian boleh langsung check out aja di e-commerce kita yang ada di Tokopedia, Shopee, sama di Bukalapak kita. Nah, kalau misalnya kalian baru pemula nih main panahan, mau beli alat panahan tapi bingung alat panahan mana yang cocok buat kalian, kalian bisa loh konsultasi gratis sama Stopinet Asri Official dengan cara kunjungi aja store cabang kita yang ada di Bandung, Jakarta, dan Solo. Pasti sama kita dibantu sampai kalian menemukan busur yang cocok buat kalian. Nah, Vlog, kalian juga jangan lupa ya untuk follow Instagram kita di @pinetarceryofficial, karena di Instagram kita juga kita bakal share-share hal-hal menarik dan promo-promo menarik seputar dunia panahan. Nah, Vilo, segitu dulu video aku kali ini. Buat kalian yang suka sama videonya, jangan lupa diklik tombol like-nya. Buat kalian yang punya saran, aku nge-spill barang apa, atau kalian punya pertanyaan-pertanyaan seputar dunia panahan, boleh banget langsung aja ditulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk share videonya ke teman-teman kalian, supaya ilmu yang aku bagiin juga bermanfaat buat orang banyak ya. Nah, siapa tahu teman kalian ada yang bingung cari klub panahan dan video ini bisa membantu teman-teman kalian. Nah, Vilo, buat kalian yang udah nonton videonya sampai sini tapi belum subscribe, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Kinet Asri Official. Bye! Hai Vilo, aku mau ngajak kalian dan mau ngingetin kalian pastinya buat tonton video kita yang lainnya di sebelah sini ya. Ditonton!